Bahasa Allah bukan didengar, namun harus dirasakan. Allah selalu berkata-kata. For me, the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Jangan merasa dunia milikmu, buanglah jauh setiap nafsu. Sedikit saja Allah tunjukkan, goyah semua kekuasaanmu. Wabah yang harus dihembuskan di dalam angin sebagai pembunuh, agar manusia mulai merasa bahasa Allah sangatlah nyata. Wabah yang harus dihembuskan di dalam angin sebagai pembunuh, agar manusia selalu merasa bahasa Allah sangatlah nyata. COVID-19 telah menyebabkan lebih dari 260 ribu orang di seluruh dunia. Di Indonesia, ya Tuhanku, ampunilah setiap dosa setiap hamba-hamba ini. Memang lemah sedikit wabah kami binasa. Pujianmu sangat berarti, mengajarkanku semua arti. Arti hidup dengan keluarga, saling sayang untuk semua. Allahu Akbar, takkanlah dia Allah, Allah Maha Besar. Allah, Allahu Akbar, katakanlah dia Allah, Allah Maha Besar. Pujianmu sangat berarti, mengajarkanku semua arti. Arti hidup dengan keluarga, saling sayang untuk sesama. Ujianmu sangat berarti, mengajarkanku semua arti. Arti hidup dengan keluarga.